Dalam rangka mempersiapkan Dirgahayu TNI yang ke-79, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat melakukan gladi resik pada Senin pagi. Jupiter Aerobatic Team melakukan latihan atraksi seperti membuat simbol cinta. Gladi resik digelar jelang peringatan HUT ke-79 TNI pada tanggal 5 Oktober 2024. Seluruh rangkaian dilakukan seperti defil pasukan, atraksi drone, demo bela diri, terjun payung hingga atraksi menggunakan pesawat. Salah satu atraksi yang menggunakan pesawat adalah Jupiter Aerobatic Team yang membuat simbol cinta. Atraksi ini memiliki arti cinta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan HUT TNI digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024. Rencananya upacara HUT ke-79 TNI akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan.